Ini adalah meja presisi sablon yang terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah bagian penjepit kayu, dan kita penjepit frame. Maaf, kayu, kemudian penjepit frame. Kemudian ini juga penjepit frame. Yang bagian sini bisa kita tarik sampai ke sana atau ke sini, menyesuaikan panjang frame. Nah, ini ada kuncian untuk memperpanjang lokasi frame yang akan kita pasang. Ya. Ini juga ada kuncian agar frame setelah kita kunci tidak bergerak. Di sini ada kuncian, kuncian, kuncian. Selain itu, di sini juga ada kuncian kawan. Nah, ini agak tidak terlihat. Iya, ini ada. Nah, saya putar aja. Nah, ini berfungsi sebagai kuncian agar nanti kaos bisa presisi. Meja frame ini akan bersanding dengan kaos ini. Papan kaos yang telah kita buat sedemikian rupa sehingga nanti ketika kita menyablon tidak usah mempresisikannya lagi, tapi kita langsung memasukkannya seperti ini. Seperti yang saya bilang tadi, nanti kaos masuknya di sini. Ini kita kasih lem meja biar tidak bergeser kaosnya. Nah, kuncian ini berfungsi sebagai alat sangat presisi agar nanti kaos ketika kita sablon kedua kali, ketiga kali tidak bergeser. Nanti hasilnya akan seperti ini, kawan. Iya, seperti ini. Nah, kuncian sablon di bawahnya ada kuncian lagi. Nah, jadi nanti bisa presisi.